Masih di Soulmate Business Detective. Nah, Vivi sama Abi percaya banget nih kalau kreativitas anak muda Bali sekarang itu makin kreatif dan makin eksis. Apaan sih, Vivi? Kita nggak tahu sih. Halo, kemana aja? Ini nih, Soulmate Magazine. Ya, ini nih majalah yang mengupas habis semua perkembangan anak muda Bali. Pastinya up to date nih. Jangan sampai ketinggalan edisi setiap bulannya ya, Mes. Nah, dan juga jangan lupa cek website kita di www.balisomate.com. Nah, tayangan berikutnya giliran aku nih yang jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya nggak cantik, Vi. Soalnya Halloween party. Gaya-gaya, Vi. Emang gak ya? Kan ngikutin tradisi nenek aku. Aku kan percampuran antara Denpasar sama Bula. Oke. Nah, ada komunitas eksis di balik penyelenggaraan Halloween party ini, Mes. Yaitu komunitas skatejam. Jadi mereka ini punya banyak banget kegiatan positif yang digebar waktu Halloween party, Mes. Ya, yaudah kita langsung aja yuk lihat gimana skatejam ini. Siap yuk. Bos Arbi, saya mau flip dulu, langsung kita ke Soul Movement. Halo Sobat Soulmate, kembali lagi di Soul Movement, kali ini bersama Vivi. Sobat Soulmate pasti sudah tahu, tanggal 31 Oktober itu hari apa? Ya, itu hari Halloween. Nah, sekarang Vivi sudah berada di Donkey Skate Park, tepatnya di event Halloween Donkey Skate Jam. Mau tahu keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Soul Movement. I am the one hiding under your stairs. Feels like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. Ya Sobat Soulmate, sekarang Vivi sudah bersama salah satu panitia dari Donkey's Halloween Skate Jam. Kita sudah bertemu dengan Inuyasha. Bisa dibuka dulu topengnya? Oh, lebih ganteng pakai topeng. Oke, sekarang Vivi sudah bersama Zimi. Kita boleh wawancara bentar lah ya. Oke, jadi ini adalah event yang bernama Donkey Halloween Skate Jam, benar ya? Ini adalah event annual kita yang kedua. Jadi setiap tahun kita pasti ngerayain Halloween party. Dan temanya juga kita beda-beda. Dan kali ini, di tahun ini kita lebih banyak ke konsepnya lebih ke anak-anak. Pertanyaannya nih, kenapa anak-anak? Karena yang saya lihat di Bali dan di Donkey sendiri itu komunitas yang banyak datang adalah komunitas anak-anak. Jadi lebih kena kalau kita untuk skate jamnya ke anak-anak. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, apa motivasinya dari acara ini? Oke, yang pertama mencari bibit baru mengembangkan olahraga skateboard terutama dari kecil sejak dini. Nah, itu yang kedua yang memperingati Halloween party juga. Ya, oke, terima kasih Zimi. Enggak sulit kan pertanyaannya? Enggak dong, dipakai lagi topengnya biar ketawa. Oke, sobat-sobat di rumah jangan kemana-mana, tetap di Soul Move. Your skin, this is Halloween. Everybody scream, won't you please make way for a very special guy. Our man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this place we call home. Sobat Soulmate gimana? Udah lihat kan keseruannya Halloween di Donkey Skate Park? Sekarang kita bakalan balik lagi ke studio tapi dengan versi akunya yang cantik. Ha, ha, ha. Jangan lupa keep watching Soulmate, be smart, be aktif. Bye bye. Gak bisa gerakan tangan soalnya megang labu berat. Bye bye.